Rahasia Hiol Kemala Jilid 13 Coa Wiwi segera mengernyitkan alis matanya lalu dengan bibir yang dicibirkan dia mengejek, HMMM. Memang luar biasa, memang luar biasa. Akhirnya dia sendiri pun diculik orang. HMMM, sahabatmu memang hebat sekali kau, kau, semuanya ini adalah gara-gara lahmu Coa Conggi semakin mendongkol sehingga ia berteriak-teriak keras, Coba kalau bukan gara-gara kau sehingga perhatiannya bercabang, HMM. Kiu im Kau Cu itu manusia macam apa? Dengan andalkan kepandainya tak nanti ia sanggup, tak dapat memusatkan perhatian untuk menghadapi musuh sudah merupakan pantangan yang paling besar lagi seorang jago silat. Sekalipun ilmu sifatnya maha dahsyat, tapi kalau pantangan tersebut pun tidak diperhatikan, Lalu apa gunanya tukas Coa Wiwi dengan suara yang tak kalah lantangnya? Coa Conggi jadi semakin mendongkol sehingga untuk sesaat ia tak mampu berkata-kata. Selang sejenak kemudian, ia menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, akan tetapi ibunya Swan Bun Sian yang lagi murung dan kesal jadi jengkel. Semua rasa murungnya segera dilampiaskan keluar dengan membentak keras, jangan ribut terus. Apa sangkut pautnya antara tinggi rendahnya ilmu silat orang lain dengan diri kita Goan Tai Su segera tersenyum. Anak Sian, kembali engkau keliru, katanya dengan lembut. Hoa In Liang benar-benar seorang pemuda yang luar biasa. Bukan saja gagah perkasa dan berjiwa besar, wataknya juga jujur, disiplin dan bijaksana. Dia merupakan seorang laki-laki yang berani berbuat, berani pula bertanggung jawab. Ditambah lagi otaknya memang cerdik dan pandai menghadapi segala perubahan dengan cekatan, justru dialah yang di kemudian hari akan memikul tanggung jawab untuk membasmi siuman dari muka bumi serta menegakkan keadilan dan kebenaran bagi dunia persilatan kita semua berbicara sampai di sini, sinar matanya seperti sengaja tak sengaja melirik sekejap ke arah Wiji. Coa Wiwi segera merasa adanya satu ingatan melintas dalam benaknya, dia lantas berseru, Kongkong, -kong, kalau engkau pun berani berkata demikian, bukankah itu berarti bahwa dia adalah seorang manusia yang betul-betul sempurna? Go -an Tai Su mengangguk. Ya, tentu saja ada juga kejelekan-kejelekan, cuma kejelekan yang dimilikinya terlampau kecil sehingga sama sekali tidak mempengaruhi wibawanya untuk memimpin dunia perselatan di kemudian hari. Bila di kemudian hari ada kesempatan. Lolap harap engkau dapat bersahabat dengan lebih akrab lagi dengannya. Kontan Coa Wiwi mencibirkan bibirnya yang kecil. Huh, siapa yang sedih bersahabat dengannya? Bila di kemudian hari ada kesempatan, justru anak Wi ingin menantang dia berkelahi. Ingin kubuktikan apakah ilmu silatnya benar-benar amat luar biasa atau tidak. Go anjing, tersenyum ia tidak menanggapi kata-kata dari gadis itu lagi, Sambil berpaling ke arah Swan Bun Xian, dia pun berkata lebih lanjut, "Anak Xian, bagaimana pendapatmu? Lolap rasa apa yang diucapkan Xiao Gigi memang sangat tepat, baik untuk menyelidiki jejak dari anak Hao ataukah melaksanakan kewajiban sebagai seorang yang pernah belajar silat. Engkau harus banyak melakukan perjalanan di dunia luar." mengurung diri dalam rumah tak akan mendatangkan keuntungan serta manfaat apa-apa bagi Muswon Bun Sian tidak langsung menjawab. Dia tampak termenung sejenak, kemudian baru sahutnya, pikiran dan perasaan anak Sian pada saat ini sedang kalut dan tidak tenang. Aku tak bisa mengambil keputusan. Haa, haa, ha haa, ha -ha, ha -ha. Kalau memang begitu, demikian saja kata Go Ancing Tai Su setelah tertawa terbahak-bahak dengan nyaringnya, engkau berangkatlah ke barat dan temuilah Hoa Tian Hang serta ibunya. Hoa Tian Hang mempunyai kenalan yang tersebar di seantero jagat. Ini sangat membantu usahamu untuk mencari tahu jejak dari anak Hao U sedang lolap sendiri. Biarlah sementara waktu bersama anak Gi dan anak Wei pergi menolong nyawa Hoa In Liang. Ah, ah, ah. tidak mau, tidak mau. Mi ingin bersama ibu saja. Miji tak mau ikut kongkong buru-buru Coa Awiwi berseru dengan nada amat gelisah. Bukankah engkau hendak menantang Hoa In Liong untuk berdua goda go ancing Tai sambil tersenyum? Sekalipun aku ingin menantangnya untuk berduel, toh tidak mesti dilakukan sekarang, lain kesempatan masih panjang sahut Coa Awiwi, Miji tak tega membiarkan mama pergi jauh seorang diri, Biarlah Ji menemani dia orang tua Go Ching Tai Su segera mengangguk sambil memuji, eh, "Sungguh tak ku sangka kalau engkau sangat berbakti kepada ibumu. Nah, kalau memang begitu, ikutlah ibumu pergi setelah perundingan berakhir, sekalipun swan Bun Sian tidak berkenan dengan keputusan itu, akan tetapi dia pun tidak membantah lebih jauh." Selama ini Choa Chong di sendiri selalu menguatirkan keselamatan Hoa In Leong, ia jadi gelisah sekali. Dengan pelbagai care serta perkataan ia mendesak ibunya agar cepat mengambil keputusan di bawah desakan putranya yang bertubi-tubi, akhirnya Swan Bun Sian kewalahan juga, dengan perasaan apa boleh buat terpaksa dia mengangguk. Maka cucu dan kakek berempat pun melakukan perjalanan dan menuruni bukit Cheong San tersebut. Oh, 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 Dalam pada itu, Kyo Im Kau Chu yang berhasil dengan sergapannya segera mengempit tubuh Hoa In Leong kabur ke dalam hutan. Dari situ dengan tergopoh-gopoh dia pimpin semua anak buahnya kabur ke bukit San sebelah barat dan menuju ke tepi sungai yang cukeng Di tepi sungai berdirilah sebuah bangunan besar yang megah. Bukan saja gedung itu tersusun-susun memanjang ke dalam. Bahkan bangunan tersebut tampak masih baru, seperti selesai dibangun belum lama berselang. Tak usah diragukan lagi disinilah letak kantor cabang kota Kim Leng dari perkumpulan Kiu Im Rombongan jago itu setibanya di tepi sungai segera memasuki gedung baru itu. Sejak jalan darahnya tertotok tadi selama ini Hoa In Leong berada dalam keadaan tak sadar. Tentu saja terhadap segala yang terjadi dia pun tidak tahu. Ketika mendusin kembali dari pingsannya, ia baru temukan kalau dirinya berada dalam sebuah ruangan yang besar, megah, indah dan sangat mewah. Lampu keraton bergantungan di sana sini. Dinding yang berwarna kuning keemas-emasan memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Dengan senyuman di pulum Kiu Im Kau duduk di atas kursi kebesarannya yang dilapisi kulit harimau. Ye Ubang Tiam e Suyok yang berwajah kaku dan sedingin salju berdiri di belakangnya, sementara tiang Cium ruang penyiksaan dan para tongcu lainnya berjajar di kedua belah sisinya. Suasananya waktu itu amat serius dan penuh dengan kewibawaan. Diam-diam, Hoa Ing Leong mengerahkan tenaga dalamnya mengelilingi seluruh badan. Ia merasa semua jalan darahnya sudah bebas semua, dan lagi sekujur badannya tidak menunjukkan tanda-tanda yang tak beres. Kenyataan ini membuat perasaannya jadi lebih tenang. Otaknya lantas berputar keras untuk mencari jalan keluar dalam masalah tersebut. Sementara dia masih termenung, tiba-tiba terdengar olehnya Kau Chu sedang berkata dengan suara lembut, Hoas Yao Hiap. Dengan suatu sergapan yang tidak terduga aku baru berhasil membekuk dirimu. Tentunya engkau tidak menyalahkan perbuatanku yang terlampau rendah dan tak tahu malu bukan? Oh oh. oh. Jadi engkau juga tahu toh kalau main sergap adalah suatu perbuatan yang rendah dan memalukan. Ej, Hoa In liong dengan dahi berkerut. Wee Suyok yang selama ini membungkam, tiba-tiba mendengus dingin. Hmm sebagai musuh yang sedang berhadapan muka, sudah jamak atau kalau masing-masing pihak berusaha adu tenaga maupun kecerdikan. Bila engkau tidak puas, ayolah. Kita beradu kepandaian lagi di sini juga mendengar ucapan tersebut. Berkobarlah hawa amarah Hoa En Liong tapi ketika sinar matanya saling mementur dengan sepasang biji mata eh, Suyok yang jeli tapi dingin itu, Tiba-tiba saja hawa amarahnya sirna dengan begitu saja, malah dia pun berpikir lebih jauh, sebagai seorang lelaki sejati aku harus pandai menyesuaikan diri. Bila aku bersikeras mengumbar emosi saja, sudah pasti kerugianlah yang kuperoleh. Aku harus mencari akal untuk berusaha meloloskan diri dari tempat ini. Pemuda ini jadi orang bersikap terbuka dan tidak terlampau terikat oleh segala adat istiadat yang tetek bengek, apalagi setiap kali berjumpa dengan ancaman bahaya maut, dia selalu tenang dan menggunakan otaknya untuk menghadapi keadaan. Tapi sekarang, setelah ia tertawan, otomatis jalan pemikirannya juga ikut mengalami perubahan itulah yang dinamakan orang, siapa yang tahu gelagat dan keadaan. Dialah seorang manusia yang cerdas. Dan rasanya Hoa In Leong memang cocok sekali dengan keadaan tersebut. Padahal, berbicara yang sesungguhnya, selain alasan-alasan di atas masih ada lagi sebab musabab lain yang rasanya lebih cocok yakni kecantikan Bue E Suyok. Tampaknya kecantikan wajah si nona itu sudah terlampau melekat dalam hatinya membuat pemuda yang pada dasarnya memang romantis ini tak mampu mengutarakan kemarahannya di hadapan gadis cantik itu, meski amarahnya sudah mencapai pada puncaknya. Ketika pemuda itu teringat kembali tentang kegagahannya sebagai seorang pria, sepasang matanya yang tajam segera memandang wajah Bue E Su Yok lekat-lekat, sedikit pun tidak nampak berkedip. Bagi pandangan orang lain, maka sorot mata tersebut dapat berarti dua perasaan. Yang satu adalah perasaan tenang, hambar, seakan-akan perasaan hatinya setenang air, terhadap suasana yang serta menegangkan di sekelilingnya sama sekali tidak terpengaruh. Sedang perasaan kedua adalah suatu perasaan marah yang meluap, orang akan menganggap dia sedang marah dan tersinggung oleh perkataan Bue E Suyok, tapi lantaran dia sudah tertawan, maka rasa gusarnya tak berani diutarakan keluar. Sebaliknya bagi pandangan Bue E Suyok, sorot mata semacam itu justru mendatangkan perasaan yang lain daripada yang lain dengan rekan rekannya. Walaupun wajah Wei Esu Yok dingin dan kaku, tapi sorot mata dari Hoa In Leong itu justru merupakan kobaran api yang membara. Ketika mereka berdua saling berpandangan tanpa berkedip, maka lama kelamaan Wei Esu Yok merasakan suatu perasaan yang sangat aneh. Dia merasa tubuhnya bergetar keras, Jantungnya berdebar lebih keras dari keadaan semula. Suatu perasaan yang belum pernah dialaminya selama ini dengan cepat menyelimuti seluruh benaknya, dan tanpa diketahui sebabnya, tiba-tiba saja mukanya jadi merah. Tapi hanya sejenak, dia segera mendengus dan melengus ke samping lain. Setelah merah wajahnya, kemudian mendengus pula, "Apa alasannya demikian?" Tentu saja kecuali mereka berdua, orang lain tidak akan memahaminya. Dalam pada itu, Kiu Im Chu telah berkata lagi sambil tertawa seram, Hoas Siau Hiap, kalau berbicara tentang soal tingkat kedudukan, perbuatanku dengan Carol menyergap menotok jalan darahmu tadi memang kurang pantas dan sedikit menurunkan gengsi sendiri. Tapi aku pun mempunyai kesulitan yang memaksa diriku harus berbuat demikian. Coba bayangkan saja betapa sayangnya aku terhadap ibumu, padahal tujuanku turun gunung kali ini adalah untuk merebut tempat kedudukan yang terhormat dalam dunia perselatan. Selama ibumu masih berada di Bukit Imtyongsan, bagaimana mungkin aku dapat melanjutkan rencanaku untuk memusuhi keluarga? "Hoa kalian, hoa Inyong" adalah seorang pemuda yang cerdik. Dari pembicaraan Kiu Im Kau Chu yang bolak-balik tak menentu itu, dia segera mengetahui bahwa pihak musuhnya mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, maka dia pun mengerling sekejap ke arah perempuan tua yang angker itu seraya berseru, huuh, kalau bicara saja enak kedengarannya. Padahal siapa tahu bagaimanakah kesungguhannya? Benarkah kau cu benar-benar tidak bermaksud sesuatu kiu im kau cu tidak tersinggung oleh perkataan tersebut? Kembali ujarnya, bila ku bicarakan secara belak-belakan, mungkin saja engkau tak akan mempercayainya Tahukah engkau bahwa di dalam peristiwa pembunuhan berdarah atas diri Sumatai Hiap beserta istrinya bukan saja aku ikut mengambil bagian Pihak perkumpulan hian bengkau juga ikut ambil bagian bahkan ku ingin. Si Giok Teng Hu Jin itu pun turut ambil bagian. Jika engkau hanya menaruh rasa benci dan dendam terhadap aku seorang, tidakkah kau merasa bahwa tindakanmu tersebut bukan saja tidak bijaksana bahkan merupakan suatu keputusan semena mena yang tidak adil? Diam-diam Ho An Iyong merasa terperanjat sekali sehabis mendengar perkataan itu, pikirnya. Dengan begitu terus terang dia mengemukakan latar belakang peristiwa berdarah itu kepadaku, sudah pasti ia memang mempunyai rencana untuk membinasakan diriku meskipun dalam hati merasa kaget, di luaran dia tetap bersikap tenang, setelah mengerling sekejap katanya kemudian, dewasa ini Hoa In Leong sudah menjadi tawananmu, mau bunuh mau jagal terserah pada diri kau cu, buat apa kau ucapkan kata. Kata seperti itu, aku hanya suruh engkau percaya saja," sahut Qiu Im kau cu sambil tersenyum, "Aku tidak bermaksud apa-apa terhadap diri Xiao Yap Hoa Leong bukan anak kecil yang berusia 3 tahun. Jangan harap bujuk rayu dan kata-kata manismu akan mendatangkan hasil bagimu, Kata Hoa Liong kemudian dengan tenang, "Maka, kuanjukan kepadamu lebih baik Berbicaralah terus terang bila ingin mengutarakan sesuatu, asal aku Hoa En Liang mampu untuk menjawab, pertanyaan itu tentu akan kujawab. Jika tak sanggup kujawab, sekalipun kau rantai badanku dengan borgol sebesar apapun, jangan harap bisa memaksa aku untuk mengutarakan sepatah kata pun juga. Seng Sin Sam yang kerdil dan menjabat sebagai Tongcu penerimaan anggota baru itu tiba-tiba menyela sambil tertawa seram. Heh. He eh, he eh. Terus terangku beritahukan kepadamu, pada hakikatnya kami pun tiada pertanyaan yang hendak diajukan kepadamu. Aku menjabat sebagai ketua ruang penerimaan anggota baru. Andai kata engkau berhasrat masuk menjadi anggota perkumpulan kami, asal aku mengutarakan beberapa patah kata yang indah di hadapan kau cu kami, tanggung engkau pati akan keterima menjadi anggota kami berbicara menurut keadaan pada umumnya yang berlaku dalam dunia persilatan, peraturan dari tiap perguruan ataupun partai yang ada di dunia ini rata-rata ketat dan disiplin. Biasanya bila mana seorang kau cuhadir hadir dalam suatu ruangan, maka sebagai anak buah tak seorang pun berani menyela atau menimbrung pembicaraan yang berlangsung sebelum diminta oleh ketuanya. Tapi sekarang, bukan saja Tong Chu Si itu berani menyela suatu pembicaraan, bahkan berani pula mengemukaan sebuah usul, sementara Kiu Im Kau Chu sendiri sedikit pun tidak menunjukkan sikap kurang senang hati, dari sini dapatlah diketahui betapa terhormatnya kedudukan Seng Sin Sen dalam perkumpulan Kiu Im Hoa In Leong yang binal tapi cerdik segera memutar letaknya, Selang sesaat kemudian ia sudah mendapat akal. Bagus, maka pemuda itu pun tertawa nyaring. Ha -a -a, ha -a -a, ha ha Begitupun ada baiknya setelah menjadi anggota Qiwin Kau, bukan saja aku haloji dapat menciptakan suatu pekerjaan yang besar, aku pun setiap harinya bisa berkumpul dengan Nona WE. Ha -a -a, ha -a -a, ha ha ada gadis cantik dalam rangkulan, masa depanku juga cemerlang, bukan saja aku hoaloji akan hidup penuh kebahagiaan, nama dan kedudukanku juga termasur. Tentu saja ide ini bagus sekali merah padam wajah Wei Suyok karena jengah cepat dia menghardik dengan nyaring, hei, apa yang kau ocehkan terus Hoa Siau Hiap Kiu Im Kau Chu yang selama ini membungkam tiba-tiba berkata andai kata engkau benar-benar berhasrat untuk membantu diriku, tentu saja dengan senang hati anak Yok akan kujodohkan kepadamu Bwe E Su Yok jadi sangat gelisah, cepat dan menyela, suhu. Orang si Hoa ini usil amat mulutnya, ia jahat dan tak bisa dipercaya. Anak Yok, anak Yok, tapi sebelum gadis cantik itu menyelesaikan kata-katanya, Kiu Im Kau Chu telah mengulapkan tangannya seraya berkata, Gurumu sudah mempunyai rencana yang sangat bagus, engkau tak usah menimbrung lagi hu Apa rencanamu itu jengek Hoa Ing Leong cepat dengan wajah berubah serius, paling-paling juga menyelidiki jejak serta tindak tanduk orang tua dari aku orang Si Hoa atau menahan aku orang Si Hoa sebagai sandera. HMM Mengulangi kembali siasat lama yang pernah dipraktekan 20 tahun berselang Sayang rencanamu itu sama sekali tak berguna bagi diriku Diam-diam Kiu Im Kau Chu merasa terkejut setelah mendengar perkataan itu Dengan dahi berkerut katanya Benarkan sama sekali tak berguna terhadap dirimu Hoa In Leong mencibirkan bibirnya huh. Aku orang Suhoa si tak bakal terpikat oleh cantiknya wajah perempuan tak akan bertekuk lutut oleh kehebatan ilmu silat orang lain. Sekalipun kau mempunyai beribu macam akal muslihat, berjuta macam bentuk siksaan, jangan harap kau dapat memaksa aku orang Sihoa tunduk pada perintahmu betapa mendongkolnya bue E Suyok sehabis mendengar perkataan itu, dengan ketusia lantas menimbrung, HMMM. Bukankah tadi engkau selalu berteriak bahwa engkau lebih suka terbunuh daripada tertawan? Sekarang Tohengka sudah menjadi tawananku, kenapa tidak berusaha untuk bunuh diri membereskan nyawamu sendiri Nona Bwe? Apakah di antara kita terikat dendam sakit hati tiba-tiba Hoa In Leong berkata dengan lembut. Sinar matanya yang terang bagaikan bintang fajar itu seperti senyum, tak senyum memandang wajah gadis itu lekat-lekat. Ketika sorot mata Bwe Suyok saling bersentuhan kembali dengan pandangan matanya, Sekali lagi gadis itu merasakan jantungnya berdebar keras. Untuk sesaat, dia tertegun, tapi selanjutnya jawabnya dengan nada dingin, Yaa, di antara kita ada ikatan dendam, suatu ikatan dendam yang lebih dalam dari samudra. Kenapa kembali Hoa In Liong tertawa? Sekalipun antara Nona Bwe dengan aku ada ikatan dendam, caramu memanaskan hatiku tak bakal mendatangkan apa-apa. Ketahuilah aku Hoaloji jauh berbeda dengan orang lain. Tahukah engkau apa yang sedang kupikirkan sekarang? Seraya berkata kepalanya sengaja dimiringkan ke samping berlagak seperti seorang bocah yang pura-pura sok rahasia. Gayanya yang mengejek ini kontan saja menggemaskan E Suyok hingga membuat giginya saling berger merutukan menahan emosi kalau bisa dia ingin menggigit pemuda itu untuk melampiaskan rasa dongkolnya. Sambil menggigit bibir, dia lantas berseru dengan gemas, aku tak ambil peduli apa yang kau pikirkan pokoknya nonamu cuma tahu bahwa engkau harus mampus Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 aku orang si Hoa mana boleh mati. Kalau aku sampai mati lebih duluan, bukankah engkau akan... Sebetulnya dia hendak mengatakan, bukankah engkau akan menjadi seorang janda kembang? Kata-kata itu pun mengiringi ucapan Kiu Im Kau Chu yang hendak menjodohkan anak yoknya kepada dia. Tapi bagaimanapun juga dia adalah keturunan seorang pemuda persilatan yang punya nama besar ketika ucapan tersebut sudah berada di ujuak bibir, tiba-tiba dia merasa bahwa perkataan itu terlalu tengik dan kurang sopan. Lantaran ia khawatir kalau ucapan tersebut sampai menyinggung perasaan halus Bu E Suyok, maka tiba-tiba saja dia membungkam dan menelan kembali kata-kata tersebut ke dalam perutnya. Perlu diketahui di sini, walaupun Hoa En Liong termasuk seorang pemuda yang romantis, sekalipun dia binal dan nakal. Tapi bukan berarti cabul atau tak tahu sopan santun. Apalagi kecantikan Buwee e Suyok dan keagungan gadis itu belum pernah dijumpai seumur hidup Sekalipun darah itu bersikap angkuh dan dingin Lagi pula mereka berhadapan sebagai musuh Tapi bila Hoa In Liong disuruh benar-benar melukai perasaan Buwee e Suyok Dengan watak yang dimiliki pemuda itu Belum tentu dia bersedia untuk melakukannya Kalau toh dia pun begitu Tentu saja keadaan tersebut berlaku juga bagi diri Bue e. Suyok. Orang bilang gadis yang cantik selalu menjaga gengsi. Gengsi ini mencakup pula terhadap orang-orang yang melakukan hubungan dengannya. Keadaan tersebut tak ubahnya ibarat seorang hartawan yang kaya raya tak sudi berhubungan dengan kaum pengemis. Seorang gadis yang betul-betul cantik selain dia selalu menjaga gengsi di samping itu, dia pun selalu berharap setiap orang yang berhubungan dengannya memiliki kecantikan atau keayuan yang setara dengan kecantikannya, terutama dengan lawan jenisnya. Hal ini akan tampak semakin kentara. Kebetulan sekali, hoa in liong terhitung seorang pemuda yang gagah dan tampan, orangnya juga amat romantis. Berbicara soal kegantengan maupun karakternya boleh dibilang setingkat lebih tinggi dari orang lain atau dengan perkataan lain pemuda tersebut benar-benar merupakan seorang pemuda yang tampan Dwee Suyok yang terhitung pula sebagai seorang gadis cantik Bila dikatakan ia tidak tertarik oleh pemuda setampan dan segagah itu, maka hal tersebut merupakan kata-kata yang bohong dan tak bisa dipercaya ia tertarik juga merasakan pergolakan yang hebat, tapi sayang oleh karena pendidikan yang keliru membuat terciptanya suatu watak membenci kepada laki-laki tampan dalam hati sidara ayu ini ditambah lagi Hoa In Leong memang binal sukar diurus, yang kebetulan sekali merupakan watak yang paling dibenci olehnya di hari-hari biasa, apalagi Hoa In Leong menunjukkan sikap hambar dan seolah-olah sama sekali tidak tertarik oleh kecantikannya. Kesemuanya ini membuat Nona itu semakin berang hingga berulang kali mengatakan hendak membunuh dirinya dan bersumpah tak mau hidup berdampingan dengannya. Padahal bila kita bahas keadaan tersebut dengan lebih mendetail, maka dapatlah kita ketahui bahwa tindakan tersebut disebabkan karena perasaan tak puas si Nona itu terhadap lawannya, cuma gadis itu sendiri pun tidak menyadari akan keadaan tersebut. Sementara itu, sorot mata Wee Suyok sudah memancarkan sinar dingin yang menggigitkan hati. Kalau dilihat dari gayanya, jelas gadis itu sudah siap akan melancarkan serangan. Tapi lantaran perkataan dari Hoa In Liang tiba-tiba berhenti di tengah jalan, di mana tindakan semacam itu justru sama sekali berada di luar dugaannya, maka gadis itu jadi tertegun untuk sesaat lamanya. Ayuh teruskan kata-katamu itu bentaknya kemudian kenapa tidak kau lanjutkan a-a-a-a. Ah, 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 ah. Lebih baik tak usah kulanjutkan lagi. W. E suyok jadi makin mendongkol, teriaknya dengan nyaring. Tidak. Bagaimanapun juga engkau harus mengatakan keluar. Kalau tidak kau lanjutkan kata-katamu itu, lidahmu akan segera kupotong sampai kutung. Baiklah ucap Hoa In Leong kemudian sambil mengangkat bahunya aku akan mengatakannya keluar. Aku sedang memikirkan bagaimana caranya meloloskan diri dari sini. Percayakah kau begitu ucapan tersebut diutarakan keluar? Wee Suyok Kontan jadi terbelalak lebar, sedang kawanan jago lainnya tak dapat menahan rasa gelinya lagi. Mereka tertawa terbahak-bahak. Tak aneh kalau mereka tertawa geli, bayangkan saja bukannya ia sudah kena ditawan orang, bahkan berada pula di lingkungan musuh-musuhnya yang tangguh tapi pemuda itu telah mengucapkan kata-kata yang tidak bersemangat. Selain itu dia pun malah bertanya apakah orang mau percaya dengan perkataan itu, bayangkan saja siapa yang tidak geli dibuatnya. Wee Suyok sendiri pun diam-diam berpikir di hati, manusia macam apaan orang ini? Kalau dilihat dari wajahnya yang tampan dan tindak tanduknya yang gagah perkasa, sudah pasti dia terhitung seorang laki-laki yang tinggi hati. Tapi mengapa mengucapkan kata-kata macam perkataan bocah cilik? Apakah? Apakah dia merasa yakin sekali kalau dirinya memiliki kemampuan untuk meloloskan diri dalam pada itu? Hoa In Leong duduk di kursi tepat di hadapannya dengan senyuman nikulum. Sikapnya amat tenang, tidak tampak sikap malu atau menyesal, juga tidak menunjukkan tanda-tanda kalau ia merasa amat yakin. Sikapnya yang begitu santai, begitu kalemnya mengingatkan orang bahwa dia seakan akan berada di lingkungan sahabat-sahabat sendiri, kehambaran dan ketenangannya cukup membuat orang jadi tercengang. Haruslah diketahui, keketusan dan kehambaran sikap Bu E Suyok jauh berbeda dengan manusia biasa. Seringkali Manusia dengan pendidikan yang kaku dan dingin, semacam ini memiliki pandangan yang lebih agresif terhadap segala macam bentuk rasa sayang maupun rasa benci. Waktu itu, dia masih belum menemukan rasa cintanya terhadap Hoa In Leong, maka ia merasa setiap gerak-gerik dari si anak muda itu mendatangkan rasa benci baginya. Menurut jalan pikirannya, andai kata manusia semacam ini dibiarkan lolos dari cengkeramannya maka kejadian ini akan dianggapnya sebagai suatu penghinaan yang luar biasa besarnya, otomatis tak bisa disalahkan pula bila ia mempunyai cara berpikir yang bertolak belakang dengan orang biasa. Sengsin Sem, tongcu bagian penerimaan anggota baru yang kerdil pada hakikatnya adalah seorang manusia yang licik dan banyak tipu muslihatnya. Sambil tertawa tergelak tiada hentinya. Dengan metu yang tajam dia mengawasi gerak gerik Hoa In Leong, kemudian ia berseru dengan nada dingin, lapor kau Chu, aku lihat Hoa In Leong adalah seorang manusia kurcaci yang tak berguna. Ia tidak memiliki kegagahan dan kejantanan seperti Hoa Tian Hong. Menurut pendapat hamba, lebih baik kita tak usah membuang banyak tenaga dan pikiran lagi begitu ucapan tersebut diutarakan keluar. Semua gelak tertawa terhenti dan sorot mata semua orang pun sama-sama dialihkan ke atas wajah Hoa In Leong. Si anak muda itu masih tetap duduk dengan senyuman di kulum. Tubuhnya yang duduk sekokoh batu karang tampak begitu tenang dan kalemnya, seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali oleh ancaman yang membahayakan jiwanya itu. Huan Tong Si Tongcu bagian propaganda segera menyela dari samping ruangan. Hamba juga mempunyai pendapat demikian. Asal yang kecil kita jagal, tentu si kura-kura tua terpaksa harus menonggolkan diri. Bagaimanapun jua kita toh hendak memimpin dunia perselatan dan bersikap musuhan dengan Hoatian Hong, nanti juga bentrok sekarang juga bentrok. Kenapa tidak kita jagal saja bangsa cilik ini baru kemudian melakukan pertarungan besar dengan sepuas-puasnya orang ini sangat suka mencari nama dan pahala. Dia paling tidak percaya kalau dikatakan Hoa Tian Hang itu lihai, maka dalam pembicaraan pun bukan saja sama sekali tidak menunjukkan perasaan juri, bahkan penuh dengan semangat yang menyala-nyala. Hoa In Leong tidak biasa dengan gayanya yang sok itu, Cepat dia menimbrung sambil tertawa tergelak. Ha 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 ha. -ha, ha, -ha. Ayo lah kalau mau turun tangan. Aku orang Sihol akan duri dalam baju bagi kalian semua. Kenapa tidak segera turun tangan Li Qiwet? Tiam cu dari ruang siksa menyahut dengan suara yang dingin dan tajam. Cepat atau lambat kita pasti akan turun tangan. Asal kau Chu ada perintah pertama-tama akan kusuruh kau cicipi bagaimana rasanya kalau sekujur badan diselomoti dengan batang hiu yang menyala li yang menjabat sebagai ketua istana ruang penyiksaan ini memang memiliki tampang kriminal. Bukan saja kepalanya botak, tubuhnya tinggi besar, biji matanya yang putih lebih banyak daripada yang hitam. Malahan mata itu semu merah menyala. Tampang semacam ini tak bisa dibatalkan lagi kalau dikatakan sebagai tampang seorang manusia yang buas dan berjiwa kejam. Mendengar ucapan tersebut, Hoa In Leong lantas berpikir di dalam hatinya, "Orang ini adalah seorang penjaga yang melanjutkan hidup dengan kerjanya menjaga manusia. Tampang semacam ini persis dengan tampang pembantu gua Kongku yang kejam itu. Biasanya, manusia seperti itu bukan saja buas." juga tidak berperi kemanusiaan. Manusia macam begini tak dapat dibiarkan hidup lebih jauh. Bila sampai bertempur nanti, akan kucabut lebih dahulu selembar jiwanya Kek Tian Tok yang menjabat sebagai tongcu bagian tata care dan disiplin perkumpulan merupakan anggota Kiu Im yang paling tua, dia pun paling paham dengan jalan pemikiran kau cunya. Ketika pendapat mulai diutarakan, simpang siur, tiba-tiba dia melangkah keluar dari rombongan dan memberi hormat kepada kaucunya. Seraya berkata, "Hamba mengetahui betapa terkenangnya kaucu terhadap sahabat-sahabat lama, terutama kesan yang begitu mendalam terhadap sanak keluarganya, Hoa In Leong." Saya yang si Hoa ini begitu tak tahu diri dan menganggap dirinya sebagai sok jagoan hingga bersikap kurang sopan kepada kaucu Menurut hamba, orang ini terlampau binal dan aneh. Rasanya untuk menundukkan perasaannya dengan mengenang kembali kesan dan hubungan persahabatan di masa lampau. Hal ini sukar untuk terpenuhi dengan mudah selama orang lain mengajukan usul dan pendapatnya yang beraneka ragam. Kiu Im Kau Chu selalu membungkam dalam seribu bahasa tanpa memberi komentar apa-apa, ini menunjukkan bahwa jalan pemikiran mereka tidak sesuai dengan jalan pemikirannya. Tapi setelah Kek Tiantok yang menjadi Tong bagian tata care dan disiplin perkumpulan ini mengutarakan kata-katanya, pelan-pelan dia pun mengangguk. Meskipun telah mengangguk, tapi mulutnya tetap membungkam, sementara otaknya masih berputar memikirkan sesuatu. Haruslah diketahui, Kiu Im Kau Kaucu adalah seorang manusia yang cerdik dan banyak tipu muslihatnya, sekalipun wataknya agak keras. Pada hakikatnya, dia adalah seorang manusia yang buas, ganas, dan berbahaya. Di masa lampau, dia pernah menaruh kesan baik atas diri Gi sebagai muridnya. Meskipun pada akhirnya keinginan hatinya itu tak sampai keturutan. Tapi bayangan dari perkungi masih selalu melekat dalam-dalam di hatinya. Apalagi di masa lalu, dia mempunyai suatu cita-cita yang lain, yakni bila perkungi dapat dia terima sebagai muridnya, otomatis Tian hang akan tertarik juga untuk menjadi anggota Qim Kau. Asal orang si Hoa itu sudah tunduk di bawah perintahnya, dengan gampangnya pula tahta pemimpin dunia perselatan akan terjatuh ke tangannya. Meskipun kejadian itu sudah lewat banyak tahun, tapi sampai sekarang ambisinya itu belum pernah padam. Tentu saja dalam gerakan turun gunungnya kali ini juga diselilingi dengan maksud-maksud tertentu. Apa mau dikata ketika baru saja terjun ke dalam dunia persilatan, dia telah bertemu lebih dulu dengan putranya Perkungi. Sebagaimana diketahui Hoa In Leong mempunyai wajah yang mirip dengan ayah ibunya, maka dipakainya siasat yang bersifat lembut untuk menggaet perasaan simpatik di hati anak muda itu. Pikirnya asal Hoa In Leong bisa ditarik kesan baiknya sehingga antara pihaknya dengan keluarga Hoa Tian Hong dapat terjalin hubungan, maka cita-citanya untuk menjagoi dunia persilatan tak akan terlampau sulit untuk dicapai. Maka bila diteliti lebih mendalam, boleh dibilang ia memang sedar mengulangi kembali siasat lamanya. Tentu saja di balik kesemuanya itu terdapat suatu alasan yang amat sensitif sifatnya, yaitu Kiu Im Kau Chu menaruh rasa jeri dan ngeri terhadap Hoa Tian Hong, ayahnya Hoa In Leong. Tegasnya Kiu Im Kau Chu sampai sekarang masih tak dapat melupakan dendam sakit hatinya di masa lampau, terutama keberhasilan Hoa Tian Hang memimpin dunia persilatan dan menghancurkan ambisinya untuk menguasai seluruh jagat. Sakit hati semacam ini tentu saja tak dapat dia lupakan untuk selamanya. Betapa besarnya rasa dendam dan sakit hati Kiu Im Kau Chu terhadap diri Hoa Tian Hang dapat terlihat jelas misalnya saja dalam pembunuhan terhadap Sumati Yang Ching beserta istrinya Kua Di Hun dan tindakannya menciptakan Bue E Su yang dingin dan kaku. Boleh dibilang kesemuanya itu dilakukan khusus untuk ditujukan buat keluarga Hoa. Sekalipun demikian, Im Kau Kaucu termasuk juga seseorang yang lebih memperhatikan tercapainya tujuan daripada memikirkan care pelaksanaannya. Ia merasa, apalagi bisa menarik kesan baiknya hoa in liong, sehingga antara pihaknya dengan pihak Tian hang terjalin hubungan baik, dan cita-citanya dapat tercapai tanpa harus terjadi kontak senjata. Bukankah care tersebut jauh lebih baik? Walaupun dia adalah seorang ketua dari suatu perkumpulan besar, namun daripada itu dia pun merasa tak mempunyai keyakinan untuk menangkan musuhnya maka Kalau bisa dia berusaha ingin mencapai tujuan dengan care yang halus dan baik-baik Sayang sekali perempuan tua itu sudah salah menafsirkan diri Hoa In Leong Sekilas pandangan pemuda ini memang tampaknya acuh tak acuh dan tidak begitu menaruh perhatian terhadap setiap persoalan. Padahal justru dia merupakan seorang berotak encer, ditambah lagi kecerdikannya, wataknya yang terbuka dan tidak terikat adat istiadat yang tepek bengek, serta pandai memutar kemudi mengikuti hembusan angin, kesemuanya itu membuat orang jadi sukar untuk meraba maksud, tujuan, serta jalan pemikiran yang sebenarnya. Karena persoalan ini Kiu Im Kau Chu pernah merasakan kesulitan, bahkan nafsu membunuhnya pernah menyelimuti pula benaknya, terutama sewaktu berada di Bukit Chongsan, San, ia pernah dibuat marah oleh persoalan itu. Sebagai seorang yang berhati kaku, dia enggan untuk merubah cara berpikirnya, tapi sekarang setelah diberi petunjuk oleh Kek Tian Tok, dan lagi apa yang diucapkan juga begitu luwes tanpa menyinggung gengsinya, maka setelah termenung sebentar dia alihkan pandangannya ke wajah orang itu. "Bagaimana menurut pendapatmu?" tanyanya kemudian. "Menurut pendapat hamba lebih baik untuk sementara waktu kita sekap saja pemuda ini. Sementara kabar tentang penangkapan ini kita siarkan luas di luaran." Coba kita lihat saja bagaimanakah reaksi dari ayah ibunya. Selain itu, kita pun mengirim kabar kepada Hian Bengkauchu agar segera datang ke suatu tempat yang kita janjikan untuk bersama-sama merundingkan rencana besar kita selanjutnya dalam menghadapi Hoat Tian Hong. Bagaimanapun juga kita toh sudah keluar gunung, cepat atau lambat akhirnya kita pasti akan melangsungkan suatu pertarungan habis-habisan melawan Hoa Tian dan konco-konconya. Maka menurut pendapat hamba, selama Hoa En Liong ini masih bisa dipakai kita pakai saja, tapi kalau sudah tak dapat kita pakai lagi, sampai waktunya kita lenyapkan saja bocah kunyuk ini dari muka bumi, urusan kan menjadi beres yang dimaksudkan sebagai bisa dipakai di sini adalah digunakan sebagai sandera. Sebelum Qim Kau Kaucu sempat memberikan reaksinya, Hoa Ing Leong sudah tertawa terbahak-bahak. "Haa, -ha, haa, -ha, haa, -ha. suatu ide yang sangat bagus, suatu ide yang bagus sekali. Kalau toh semua pihak akan berdatangan semua untuk menyelesaikan masalah ini, rasanya aku, Hoa Loji, tak perlu repot-repot lari ke sana kemari lagi." Habis berkata di Alantas Bangkit berdiri dan berjalan menuju ke ruang belakang. Dengan suatu gerakan yang sangat cepat Dwee E Suyok melayang ke depan dan menghadang jalan perginya, kemudian bentaknya keras-keras, Hei, mau apa kamu mau apa? Tentu saja pergi beristirahat. Bukankah kalian hendak menyekap diriku sahut Hoa In Leong dengan dahi berkerut? Dwee E Suyok segera mendengus dingin. HMMM. Enak benar kalau berbicara, Memangnya kasu anggap disekap itu enak ye Aho ah, A ah, In liong mengangkat bahunya seraya tertawa. Meskipun katanya saja disekap, tentunya kau tidak akan memborgol tangan dan kakiku bukan macam buronan penjahat besar dalam penjara kota. Mengangkat bahu sambil tertawa sebenarnya merupakan suatu gerakan melucu, tapi lantaran orangnya memang tampan dan binal, maka gerakan melucunya ini justru mendatangkan suatu daya rangsangan yang lain daripada yang lain. Menyaksikan semua gerakannya itu, WE Suyok merasa dirinya seakan akan kena ditampar, makin dilihat semakin tak enak rasanya, tak kuasa lagi dia mendengus dingin berulang kali. Di tengah dengusan tersebut tiba-tiba tubuhnya berputar menghadap ke arah Qiu Chu, kemudian serunya Suhu, apakah Hengka sudah mengambil keputusan yang tetap rupanya Kiu Im kau cu cukup memahami betapa marah dan mendongkolnya gadis itu? Dengan nada tercengang dia balik bertanya, mengambil keputusan tentang soal apa menyekap orang Suhoa ini di sini? Oh oh oh, soal itu toh, ada apa? Apakah hengkau mempunyai pendapat lain tidak ada? Anak Yoke cuma berharap bila mana suhu telah mengambil keputusan maka harap engkau orang tua suka menyerahkan orang si Hoa itu kepadaku mendengar ucapan tersebut. Tiba-tiba Hoa In Leong berteriak aneh. Bagus. Bagus sekali. Ada perempuan yang mau menemani aku, berarti rejeki yang amat besar bagi aku Hoa Loji. Haa, haa, ha 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 ha, ha, -ha. Syukurlah kalau Nona memang demen sama aku. Kiu Im Kau Chu tertawa dingin, sinar matanya segera dialihkan ke wajah muridnya dan berkata, kenapa harus ku serahkan kepadamu? Orang ini aneh sekali dan banyak tipu muslihatnya. Aku tidak takut kebinalannya, juga tidak takut tipu muslihatnya. Aku akan suruh dia merasakan pahit getirnya di tanganku. Kiu Im Kau Chu tidak langsung menyanggupi, dia berpikir sebentar kemudian baru menjawab, "Baiklah. Memang ada baiknya juga membiarkan dia merasakan sedikit kelihayanmu. Tapi kau mesti hati-hati, jangan sampai membuat badannya menjadi cacat, sebab aku masih mempunyai kegunaan lainnya." Ya asuhu bre esuyok mengiyakan. Dia lantas putar badan dan berseru lagi dengan dingin, Ayo jalan, hoa Ing Leong sama sekali tidak memikirkan ancaman lawan, malahan dengan asikap yang mengejek ia membuat gerakan mempersilahkan nona itu berjalan lebih dulu. Silahkan nona manis, harap engkau suka membawa jalan bagi diriku, katanya sambil tertawa. Su suyok mendengus dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia putar badan dan berjalan menuju ke arah pintu ruangan sebelah belakang." Hoa In Liong segera menjura kepada diri Kiu Im Kau Chu, kemudian katanya, bila dari pihak ayah ibuku sudah ada kabar, tolong Kau Chu bersedia memberi kabar kepadaku, maaf tak dapat menemani terlampau lama. Dengan langkah lebar dan sikap yang amat santai dia lantas berlalu dari situ dan menuju ke ruang belakang mengikuti langkah Bu E Su Menyaksikan sikap Hoa In Liong yang begitu santai dan sama sekali tidak merasa takut itu, Likiuwit si tiamcu ruang penyiksaan dan para tongcu lainnya sama-sama menunjukkan senyuman yang menyeringai. Agaknya mereka senang sekali karena musuhnya sudah dibawa pergi untuk disekap sementara waktu. Hanya Qim Kau kaucu seorang yang mengerutkan dahinya. dalam hati dia berpikir, bagaimanakah watak si bangsat itu yang sebenarnya? Benarkah dia tidak takut disiksa dan tak takut mati? Ataukah dia emang memiliki sesuatu kekuatan yang bisa diandalkan? Semakin dipikir hatinya, semakin gundah. Akhirnya, dengan suara keras, dia berseru, "Bubar! Kita laksanakan tugas masing-masing sesuai dengan rencana!" Cek Tongcu, bawalah orang, dan segera mengadakan kontak dengan Hian. Bang begitu selesai berkata, dia lantas mengundurkan diri lebih dahulu dari tempat itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun Bwe Suyok berjalan di depan menelusuri serambi yang payang dan menuju ke ruang belakang. Hoa In Leong mengikuti tanpa berbicara juga, hanya bedanya kalau si Nona berwajah dingin dan serius. Sementara si anak muda itu berjalan dengan wajah penuh senyuman. Kendati pun demikian perbedaan sikap itu sama sekali tidak mengurangi ketampanan dan kecantikan wajah mereka. Berdua. Begitu menariknya raut wajah kedua orang itu sehingga mirip Dewa Dewi yang baru turun dari kahyangan. Setelah mencapai ujung serambi tersebut, mereka melewati sederetan bangunan rumah dan akhirnya tibalah di sebuah halaman yang terpencil letaknya jauh di belakang sana. Di sinilah tempat tinggal W.E. Suyok, letaknya di sudut tenggara bangunan utama. Halaman itu bertengger persis di bawah tanah perbukitan San di depan pintu membujur sebuah selokan kecil yang meliuk-liuk ke sana kemari, menciptakan suatu pemandangan yang sangat indah dan sedap dilihat. Setelah memasuki halaman tersebut, seorang dayang kecil yang memakai baju berwarna hijau pupus menyambut kedatangan mereka. "We, Suyok mendengus dingin," katanya kemudian dengan ketus Siapkan tali dan bawa ke dalam ruangan tanpa menghentikan langkah kakinya dia langsung masuk ke dalam sebuah bangunan yang mungil di depan sana. Dengan langkah yang santai dan wajah diliputi senjuman Hoa In Leong mengikuti terus di belakang gadis itu, ketika lewat di samping dayang cilik itu ia lantas menunjukkan muka setan. Dayang itu agak tertegun melihat sikap tamunya, matanya jadi terbelalak lebar.

dengan gaya yang sok gue e suyok duduk di kursi kebesaran dalam ruangan itu. Sedang Hoa In Leong masih berlagak santai, makanya celingukan ke sana kemari mengamati bangunan tersebut. Bangunan itu cukup megah, sekalipun tidak begitu besar tapi cukup mewah dan mentereng. Di tengah-tengah bangunan merupakan sebuah ruangan tamu, kedua belah sisinya merupakan tempat tinggal Wee e Suyok, kamar baka dan ruangan untuk bersemedi. Di belakang ruang semedi adalah tempat tidur dayang itu. Semua perabot yang ada di sana terbuat dari kayu jati pilihan. Modelnya bagus, bikinannya juga halus. Lukisan-lukisan kenamaan tergantung di kedua sisi dinding ruangan dan semuanya berada dalam keadaan bersih. Ini menunjukkan kalau WE Suyok adalah seorang gadis yang suka akan kebersihan. Pada waktu itu senja lelah menjelang tiba Selang sesaat kemudian dayang tadi muncul sambil membawa baki berisi cawan air teh dan seutas tali besar Melihat itu, W.E. Suyok langsung melototkan matanya lebar-lebar, bentaknya dengan gusar Siapa yang suruh kau hidangkan air teh? Kan ada tamu nona? Biarlah keseluruh lampu jawab dayang itu sok pintar Setelah meletakkan baki air teh di meja dan meletakkan tali di lantai, ia putar badan siap mengambil api Omong kosong! Siapa yang menjadi tamu? Kita bentak, "Dwi e Suyok lagi dengan marah. Dayang cilik itu jadi terbelalak makin tercengang. Sebentar, dia memandang ke arah Dwi e Suyok, Sebentar, memandang pula ke arah Hoa In Leong. Wajahnya jelas menunjukkan sikap kebingungan dan tidak habis mengerti. Dayang cilik itu berusia 13 tahunan. Dia adalah seorang bocah perempuan yang cilik. Mukanya bulat dengan metu yang desa, meskipun sifat kanak-kanaknya belum hilang dan polos sekali. Dia terhitung seorang nona yang cerdik dan lincah. Di hari-hari biasa amat disayang oleh gue, E suyo hingga sikapnya juga jauh lebih akrab. Sementara nona cilik itu masih termangu keheranan, tiba-tiba hoa In Leong berkata sambil tertawa, Ak-a-a ah, ah, ah. jiwa nona memang terlampau sempit. Sekalipun aku bukan tamu, apalah artinya secawan air teh? Kenapa kau mesti mengumbar hawa amarah terhadap seorang bocah cilik dengan pandangan yang dingin? Wei Suyok melirik sekejap ke arahnya, kemudian kepada dayang cilik itu katanya lagi, "Pengji, kenapa kamu? Ayoh panggil Xiao Pian dan Xiao disuruh kemari, kemudian baru memasang lampu." Tampaknya pengji masih merasa bingung dan tidak habis mengerti, apalagi di hari biasa selalu dimanja, bukannya melaksanakan perintah itu, dengan dahi berkerut dia malah membantah, "Kenapa mesti panggil mereka? Pengji kan dapat melakukan semua perintah Nona sendiri, yang suruh panggil mereka, yaa, panggil mereka. Kenapa mesti cerewet melulu?" bentak Bu -E suyo dengan muka berubah. Memangnya kau sanggup untuk mengikat orang itu sendirian? Tok Ji semakin tertegun, segera pikirnya. Aneh benar Xiao kita ini. Kenapa orang itu harus diikat? Memangnya dia, dia sudah menyalahi Xiao sementara dia masih berpikir. Hoa In Liang telah berkata sambil tertawa nyaring. haa, haa, haa. Kau anggap dengan seutas tali maka aku dapat terikat sehingga tak bisa berkutik tak usah banyak bicara lagi, nanti toh kau akan tahu sendiri jawab Dwe E Suyok dingin. Ho A N tersenyum. Sekalipun tali itu bisa membelenggu tubuhku, jika aku tak mau menyerahkan diri untuk diikat, sekalipun nona turun tangan sendiri rasanya keinginanmu itu belum tentu dapat keturutan Dwe E Suyok mendengus dingin. HMM, kecuali kalau engkau bukan seorang eng Xiao Qian dan Xiao bi hanya setahun lebih tua dari Pengji, boleh saja kalau ingin mencobanya mendengar ucapan tersebut, Hoa In Liong jadi tertegun, dia lantas berpikir pula di dalam hati, wah, ah, kalau begitu rada susah juga, masa aku harus berkelahi dengan bocah cilik? Tapi tapi, aku tak dapat menyerahkan diri dengan begitu saja pikir punya pikir akhirnya sambil tersenyum dia berkata. Aku benar-benar tak habis mengerti, kenapa Nona begitu ngototnya ingin membelenggu tubuhku. Ketahuilah Nona, pekerjaan semacam itu tak ada gunanya HMMM. Siapa bilang tak ada gunanya? Aku hendak mengikat tubuhmu kemudian menggantung engkau di atas pohon sahut esu yok dengan ketus. Kalau sudah digantung lantas bagaimana? Itukah yang kau maksudkan sebagai siksaan bagiku kalau digantung masih belum dapat menyiksa dirimu, maka aku akan menggantung tubuhmu dengan kepala di bawah. Selama tiga hari tiga malam tak akan ku beri makan maupun minum, coba lihat saja bagaimana rasanya nanti bagi seorang jago yang belajar silat, tidak makan selama tiga hari mungkin tak akan mendatangkan penderitaan apa-apa. Tapi, kalau selama tiga hari tiga malam digantung secara terbalik dengan isi perut yang terbalik dan peredaran darah yang mengalir secara terbalik pula, siksaan dan penderitaan semacam itu boleh dibilang luar biasa sekali. Siksaan itu lambat sifatnya, tapi cukup membuat orang jadi sinting karena menderitanya. Diam-diam, hoa Leong merasa terperanjat tanpa sadar sinar matanya dialihkan ke arah pohon besar yang tumbuh di luar pintu. Berbanggalah hati Bwe E Suyok melihat rasa terkejut yang menyelimuti wajah si anak muda itu. Dia cibirkan bibirnya lalu berkata lebih jauh, aku lihat engkau tidak acuh ya terhadap semua ancamanku. Baiklah, kalau memang engkau sudah siap menerima semua siksaan tersebut, Ku persilahkan dirimu untuk merasakan bagaimana nikmatnya kalau digantung secara terbalik selama tiga hari tiga malam berbicara sampai di situ dia lantas berpaling lagi ke arah pengji seraya ujarnya, ayo cepat lakukan. Mau apa kamu berdiri melongo melulu di tempat itu melihat sikap si nona itu, Hoa In liong segera tertawa getir. Nona Buee, sungguh tak kusangka kalau engkau adalah manusia macam begitu karanya. Aku Hoa yang toh tiada permusuhan apa-apa dengan dirimu, sekalipun ada perselisihan, itu pun perselisihan dari orang-orang setingkat lebih tinggi dari kita. Mengapa kau berbuat begitu kejam dengan menyiksa aku memakai care semacam itu? Aku, aku, benar-benar tidak habis mengerti dengan keputusanmu itu, eh, eh, he, 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 Bagaimana Ej, su e, Suyok sambil tertawa dingin, jadi engkau juga mengerti tentang soal jari dan ketakutan dengan cepat Loa Ing in gelengkan kepalanya. Nona keliru besar, aku Hoa yang belum pernah kenal apa yang dimaksudkan jari atau ketakutan. Orang bilang kalau berani adu jiwa maka tiada kesulitan yang akan dihadapi seseorang, kalau cuma kelaparan selama tiga hari atau digantung selama tiga hari sih masih belum terhitung penderitaan yang luar biasa. Cuma saja. Cuma saja, AAI. Lebih baik tak usah kukatakan katakan saja ia lantas membungkukan badannya, memungut tali itu dari tanah, kemudian setelah ditimang-timang sesaat ujarnya. Sambil berpaling ke arah Pengji, Xiao Pengji, harap kemarilah sebentar mau apa seru Pengji tertegun. Ho Ain Liong tertawa ewa. Kalau memanggil orang lain tentu merepotkan sedang Xiao kalian tak sudi turun tangan sendiri, maka aku minta agar engkau saja yang membelenggu tubuhku mendengar ucapan tersebut. Pengji semakin tertegun lagi dibuatnya, demikian pula halnya dengan BWS Yoke. Ia tampak tercengang dan sedikit merasa di luar dugaan atas keputusan lawannya. Di dalam pemikiran BWS Yoke, keadaan Hoa In Leong dianggapnya sudah terpojok dan tak bisa berkutik lagi hingga sekalipun diejek lagi juga tak akan berani membangkang. Dia justru ingin sekali menyaksikan keadaan Hoa Nii Long yang mengenaskan karena dibuat serba salah dan tercemooh habis-habisan. Siapa tahu tiba-tiba saja Hoa En Liong merubah sikapnya, bahkan berubah jadi begitu penurut dan alimnya bukan saja pembicaraannya terputus sampai di tengah jalan bahkan juga tidak memanggil orang untuk membelenggunya, Sebaliknya suruh penggiang yang baru berusia 2-13 tahun itu melaksanakan tugasnya. Tindakan semacam ini tentu saja aneh sekali tampaknya dan siapapun tidak akan menduga sampai ke situ. Dipandangnya wajah Hoa In Liong dengan termangu-mangu. Ia merasa pemuda itu bersikap sungguh-sungguh dan sama sekali tiada tanda-tanda mau main curang atau menggunakan tipu muslihat yang licin, tentu saja gadis itu makin keheranan. Tapi dia tak mau mempercayai keadaan tersebut dengan begitu saja. Bagaimanapun juga sedia payung sebelum hujan memang ada baiknya. Maka dengan wajah yang masih diliputi rasa cengang, bercampur curiga dia menegur, Hmmm. Rupanya engkau hendak menggunakan akal muslihat untuk menyergap pengji. Tertawalah Hoa Leong mendengar tuduhan tersebut. Haa, haa, haa. Nona memang terlalu banyak curiga. Keturunan keluarga Hoa bukan manusia munafik, setiap patah kata yang telah kuucapkan tak akan kubantah lagi untuk selamanya. Tadi, Nona telah memuji aku Hoa yang sebagai seorang ehiong. Apabila aku Hoa yang betul-betul tak tahu diri, Bukankah perbuatanku ini akan membuat kecewanya hati Ona sewaktu mengucapkan kata-kata tersebut Wajah pemuda itu tetap santai, biasa dan sama sekali tidak mengandung nada sindiran atau ejekan Kesemuanya ini segera mendatangkan suatu perasaan yang bergetar keras dalam hati Bwe Suyok Ia merasakan suatu perubahan perasaan yang aneh sekali Omong kosong, ngaco belotak karuan bentaknya Siapa yang merasa kecewa, tiba-tiba ia merasa makin berbicara makin tak genah, akhirnya tak bisa dicegah lagi merah padamlah pipinya karena jengah. Pembicaraan pun segera terhenti. Hoa In Leong juga agak tertegun oleh keadaan tersebut, tapi dengan cepat dia menjura seraya berkata, Harap nona jangan gusar, maksudku aku lebih rela menjadi seorang enghiong daripada melakukan perbuatan terkutuk yang memalukan dengan mencelakai jiwa pengji. Karenanya harap engka suka memerintahkan pengji untuk datang mengikat tubuhku. Hanya saja, mendengar perkataan itu, air muka Bwe e. Suyok berubah semakin merah, ia tertegun sejenak, kemudian serunya dengan suara dalam, tidak. Hanya kenapa? Ayo lanjutkan dulu perkataanmu itu dibicarakan juga tak ada gunanya, lebih baik tak usah dibicarakan saja kembali dia menggunakan kata-kata lebih baik tak usah dibicarakan untuk menampik kehendak nona itu. Hal ini segera menggusarkan hati Bwe E Suyok, bentaknya dengan nyaring, tidak. Bagaimanapun juga harus kau lanjutkan kata-katamu itu, kalau tidak maka engkau akan kugantung selama tujuh hari tujuh malam lamanya. Ho In Leong membetulkan letak tempat duduknya, kemudian ditatapnya wajah W. E. Su dengan serius. Setelah itu, katanya lagi, "Jika Nona memang ingin tahu, terpaksa aku harus mengatakannya secara terus. Terang, jangan bicara sembarangan. Tiba-tiba, Pengji memperingatkan dengan suara nyaring, 'Kalau bicara sembarangan, Siokia kami pasti akan menjadi marah.' Ho a In Leong tersenyum kepadanya sebagai tanda terima kasih." Kemudian saya berpaling, ujarnya dengan wajah bersungguh-sungguh. Kecantikan Nona melebihi kecantikan siapapun yang ada di dunia ini. Dewi dari Kahyangan pun belum tentu secantik wajah Nona. Memang banyak sudah gadis cantik yang pernah kujumpai, tapi bila mereka dibandingkan dengan Nona. Maka selisihnya ibaratnya langit dan bumi cantik atau tidak tiada sangkut pautnya dengan dirimu Tukas Bwe e. Suyok sebelum pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, Nona benci mendengar kata-kata sanjunganmu yang manis itu. Nona jangan salah sangka, aku berkata demikian bukan bertujuan untuk merayu Nona atau mencari pujian dan sanjungan dari Nona. Apa yang kuucapkan sesungguhnya merupakan kata-kata yang betul-betul muncul dari hati sanubariku sendiri kata Hoa In Leong dengan wajah serius, terus terang saja ku katakan, sejak berjumpa dengan nona hatiku sudah merasa terpikat, siapa tahu? A-A-I-A-A Siapa tahu nona, ngaco bela melulu, apa yang kau omelkan terus menerus tukas bui e suyok sambil mementak marah? Tidak, dia tidak ngaco belo. Nona memang cantik jelita membuat siapapun yang melihat jadi tertikat, sela pengji dari samping dengan suara melengking. Tiba-tiba Bwe E Suyuk bangun berdiri dengan marah, bentaknya penuh kegusaran, oh oh oh. Jadi engkau membantu dia untuk mengerubuti nonamu tidak? Tidak. Pengji tidak membantu dia, Pengji hanya bicara sejujurnya sahut Pengji ketakutan. Hoa In Liong ikut bangkit berdiri, Lalu selanya, Pengji adalah dayang kepercayaanmu sendiri, masa dia mau membantu aku untuk mengerumuti dirimu? Sayang meski Ona cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan, tapi wataknya terlalu dingin, kaku dan kejam, terutama sikapnya terhadap diriku setajam semilu sorot mata Bu E Suyok. Jelas perasaannya waktu itu ya amarah ya amendongkol, dia sendiri pun tidak begitu jelas. Sebelum Hoa In Leong menyelesaikan kata-katanya, kembali dia menukas, bagaimana sikapku terhadap dirimu? HMM. Jangan. Dianggap lantaran kau tampan dan gagah maka Nona bersikap baik kepadamu. Pengji, ikat dia beberapa patah katanya itu diucapkan dengan tegas dan nyata, sama sekali tidak dibuat-buat atau lain dengan jalan pikirannya. Jelaslah sudah bahwa keputusannya sudah bulat dan tak bisa diganggu gugat lagi. Hoa Ing Leong gelengkan kepalanya berulang kali seraya berguman seorang diri. Yaa, kalau memang begitu, kenapa kau paksa aku untuk berterus terang? Pengji, terpaksa aku harus merepotkan dirimu. Lakukan saja apa yang diperintahkan nonamu itu, dan ikatlah badanku lebih erat lagi. Seraya berkata dia menghampiri Pengji. Seraya mengangsurkan tali tersebut ke tangannya. Pengji menerima tali itu dengan wajah kebingungan. Dia sama sekali tidak melakukan apa yang diminta. Ayo kerjakan Hardik Bue E Suyok kemudian apa yang kau nantikan lagi dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Pengji berjalan ke belakang punggung Hoa In Leong. Mula-mula dia ikat dulu pergelangan tangannya. Dayang itu bertubuh kecil dan pendek, sedang hoa in liong tinggi besar terpaksa. Pemuda itu harus berjongkok ke bawah agar dayang tersebut bisa membelenggu lengannya. Setelah kedua lengannya diikat di belakang badan, tubuh hoa in liong bagian atas pun jadi kaku dan hilanglah kebebasan geraknya. Rupanya Bu E, e. Yok merasa sangat tidak puas bila cuma lengannya saja yang dibelenggu, dengan nada yang berat dan dalam kembali dia mengomel, sebetulnya kau bisa membelenggu orang atau tidak? Kalau cuma lengannya saja yang diikat, kakinya kan bisa dipakai untuk berjalan ke sana kemari nona, lebih baik jalan darahku kau totok saja lebih dulu seru Hoa In Liong dari samping sebab kalau tidak begitu, bila aku sudah tak tahan lagi, Tali-tali yang mengikat badanku itu bisa kugetarkan sampai putus semua kalau membayangkan memang rasanya mudah dan semuanya bisa berjalan lancar. Memangnya kau itu seorang yang goblok atau memang tak takut sakit? Hmm Lihat saja pohon yang ada di luar itu, tingginya sembilan kaki. Jika kau tidak takut terbanting sampai mampus? Silahkan saja tali-tali itu kau getarkan sampai putus semua diam-diam Hoa Ing Leong menghela napas panjang. Sepasang matanya segera dipejamkan rapat-rapat dan dia pun tidak banyak berbicara lagi. Selang sesaat kemudian, ketika lampu sudah mulai menerangi seluruh ruangan Hoa Ing Leong telah digantung di atas dahan pohon dengan kepala di bawah kaki di atas. Waktu itu Bwe Suyok masih duduk di ruang tengah. Dua orang bocah perempuan yang berdandan sebagai dayang berdiri di kedua belah sisinya, sedangkan pengji berdiri di hadapannya sambil mencibirkan bibir, jelas dayang cilik itu sedang merasa tak senang hati. Tapi Bwe Suyok berlagak tidak melihat keadaannya itu. Pandangan matanya yang memancar ke depan tampak kosong. Dan hambar. Dia seperti lagi memikirkan sesuatu, tapi mirip juga seperti tidak lagi memikirkan apa-apa, dengan wajah yang dingin dan kaku dia duduk membungkam dalam seribu bahasa. Lewat beberapa saat lagi, dayang cilik yang ada di sebelah kanan itu mulai tidak sabaran lagi, dengan suara yang rada takut-takut dia menegur, Xiao cia, kami semua sudah lapar sstt. Jangan berisik cegah dayang yang ada di sebelah kiri dengan suara setengah berisik, Xiao Bi, nona kita sudah capai seharian penuh, sekarang perlu beristirahat dulu sekalipun capai, masa makam pun segan? Toh orang itu sudah digantung di pohon, mau apa lagi kita berdiri termangu di sini macam orang yang kehilangan ingatan huuuh. Siapa yang tahu sambung pengji dengan wajah cemberut karena heki, orang itu kan nona sendiri yang suruh diikat dan digantung. Sekarang setelah digantung mukanya jadi masam seperti orang kehilangan semangat, duduk tak bergerak, disuruh makan juga menolak. Ah, 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 lagi ngambek barangkali rupanya Bu E Suyok mendengar melam tersebut. Sinar matanya lantas dialihkan ke samping dan melirik sekejap ke arah tiga orang dayangnya. Kemudian dengan suara hambar katanya, "Kalian jangan berisik melulu di sini. Ayo sana pergi semua." Aku akan tetap berada di sini untuk menjaga orang sihoa itu huh, Apa toh bagusnya? Kenapa mesti dijaga seru Pengji dengan bibir yang dicibirkan gue? E eh, Su semakin mangkel. Teriaknya lagi, ah, 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 Kamu ini memang cerewet sekali. Siapa yang bilang aku cuma ingin memandanginya belaka? Aku sedang mengawasi dirinya. Ayo cepat pergi semua di antara ketiga orang dayang itu. Usia Xiao Qian yang paling tua, melihat paras muka Bwe E Suyuk yang tak menentu, cepat-cepat dia ulapkan tangannya seraya berseru, mari kita pergi saja. Xiao kita sedang merasa kesal, ayo kira makan duluan selesai berkata ia memberi hormat lalu dengan membawa Xiao Bi dan Pengji buru-buru mengundurkan diri dari ruangan itu. Ketika bayangan tubuh mereka lenyap dari ruangan, dari pintu luar masih kedengaran suara pengji yang sedang berbisik lirih, eh eh eh. Sebetulnya apa yang telah terjadi? Tampaknya Xiaoxia kita telah berubah. Benarkah telah berubah? Tentu saja hanya Bu E Suyok sendiri yang mengerti akan hal ini. Sementara itu, Hoa In Leong yang digantung terbalik di atas pohon betul-betul merasakan suatu siksaan dan penderitaan yang luar biasa tak enaknya.